Tahap selanjutnya yaitu kita akan membuat pola bus sesuai dengan desain tadi. Nah, di sini kita sudah mempunyai pola dasar yang sudah dipanjangkan menjadi bus, seperti contoh sudah ada roknya sekali. Nah, sesuai dengan desain, kita akan membuat pola busnya sesuai dengan desainnya, yaitu dengan cara terlebih dahulu memberi pelonggaran turun 1,5 lalu dikuatkan 2 cm di bagian belakang dulu seperti itu, turunkan 1,5 keluarkan 2 cm. Selanjutnya yaitu garis menggunakan penggaris lurus karena sesuai desain itu, setelah dikeluarkan 3 cm dari bagian bawah untuk kelonggaran dari baju tersebut, lalu kita luruskan. Lalu kita bentuk kerongkongannya sesuai yang sudah dilonggarkan tadi. Begitu juga pada bagian belakang. Beginilah pola setelah dipecahnya. Yang akan kita gunakan itu bagian sebelah sini ke bawah, sebelah sini ke bawah. Oke, jadilah pola dari pecahan blus tersebut. Lalu pada bagian lehernya itu dipecah karena menggunakan leher segi empat, yaitu dengan cara memberi penurunan di sini sebanyak 5 cm, lalu di sini disamaratakan dengan bagian kutnat, sini dikeluarkan juga. Baik, di sini dikeluarkan 1 cm saja karena bahunya tidak jatuh, karena lehernya tidak jatuh banget. Lalu kita garis seperti ini. Jadilah leher segi empatnya. Bagian belakang masih menggunakan leher bulat sesuai dengan desainnya.